profil dan agama Vegan Agni, mantan istri Vincent Raditya. Mantan istri Vincent Raditya, Vegan Agni menjadi sorotan setelah diduga ikut menanggapi isu perselingkuhan Novita Chondro. Pasalnya, Vegan Agni sempat menyinggung judul drama Korea yang bertemakan perselingkuhan. Komentar Vegan Agni di tengah konflik Vincent Raditya dan Novita Chondro membuat publik penasaran terhadap sosoknya. Lantas, siapakah dia? Vegan Agni dan Vincent Raditya sempat menikah namun memutuskan untuk bercerai pada tahun 2017 lalu. Beredar gosip jika Vincent berselingkuh dengan Novita Chondro sehingga menceraikan Vegan Agni. Namun, kabar ini langsung dibantah Vincent Raditya. Walau begitu, Vegan mengaku tidak menyesali perpisahan itu. "Aku gak sesali, Mbak. Kan aku yang minta agar dia bertanggung jawab atas yang dikandung saat itu. Soal rumah aku ngadep sang pencipta, gak bawa harta. Sekali lagi, Tuhan ora saremba," tulis Vegan Agni dilansir melalui Instagram @rumpi.manja. Vegan Agni diduga ikut menanggapi isu perselingkuhan yang dilakukan Novita Chondro kepada Vincent Raditya. Pasalnya, Vegan membahas sejumlah drama Korea. Uniknya, drakor yang disebutkan Vegan bercerita tentang perselingkuhan. Namun, Vegan Agni membantah saat disangka menyindir konflik Vincent Raditya dan Novita Chondro. Ia pun menuding netizen yang menegurnya merasa jengkel dan marah. Dari pernikahannya dengan Vincent Raditya, Vegan Agni dikaruniai dua anak yakni Filov dan Feril. Dalam sebuah kesempatan, ia mengungkapkan kesulitan menjadi orang tua tunggal atau single parent. "Dibilang berat banget ya enggak. Mungkin ya lebih ngasih pengertian. Sekarang mami sendiri, bawa kamu, yuk kerja sama. Punya orang tua satu, bukan berarti Filov punya alasan buat gak bener. Banyak juga kan walaupun orang tua komplit, bisa juga anaknya gak bener," kata Vegan Agni seraya berkaca-kaca melalui tayangan YouTube Terbaik Project, tanggal 5 Juli tahun 2019. Terlepas dari itu, Vegan Agni blak-blakan mengaku sebagai pribadi yang tomboy. Ia mengaku saat kecil sempat bertengkar hanya karena berebut bola tenis. Akibat hal itu, Vegan harus mengalami luka. "Jadi kan umur 3 tahun tomboy. Dulu tomboy lagi main tenis. Terus rebutan bola tenis, sweet tuh, aku menang. Tapi sepupu aku curang, aku didorong. Kenalah, parah," tutur Vegan Agni. Menyusuri laman Instagramnya @agnivegan, ia kerap kali mengunggah foto saat traveling ke wisata luar negeri dan dalam negeri. Seraya membagikan hobi traveling, Vegan Agni cantik dengan memadukan baju sehingga terlihat sangat modis. Hingga kini, Vegan Agni belum memberikan komentar lagi terkait pernyataan Vincent Raditya yang menuduh Novita Chondro telah berselingkuh. Sementara Novita dan Vincent memilih untuk bungkam dan tidak menanggapi dugaan sindiran yang dilontarkan oleh Vegan Agni. Biodata dan profil Vegan Agni. Nama, Vegan Agni. Anak, Filov dan Feril. Agama, Kristen. Akun Instagram @agnivegan.